Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Ini efeknya udah jadi ya. Sebelum dikirim, saya bikin dulu video soundnya. Ini sebetulnya kemarin yang dikirim yang gagal dalam pengiriman ya, crack dalam pengiriman. Ini saya bikin lagi yang baru. Terus isinya masih sama, autowah, kompresor, noise gate, distorsi, delay, dan M. Satu output, satu input, 9 volt negative center di situ. Ini mungkin hanya beda ini aja, fontnya aja, jenis font ya. Terus untuk M ini sudah ada gate ya, sudah ada ininya, sudah ada garis-garisnya. Saya rasa bisa mewakili. Ini M, bass middle treble level, untuk delay, time mix repeat, untuk distorsi, gain bass middle treble level, untuk noise gate satu ini. Untuk kompresor di atas di sini, sustain, apa ini, clip attack level, dan untuk autowah, sense, res, bias, dan decay. Ini true bypass, saya pakai ampli HK Silver edisi, langsung ke efek ini, langsung ke gitar. Gitar saya pakai Fender. Ini M nya ini bass nya treble-nya. Di sini levelnya. Terus ini delay. Untuk time. Ini long delay-nya segini. Ini mix-nya. Ini untuk feedback-nya. Terus ini untuk distorsi, distorsi ke bawah dulu semua. Ini sound yang pertama. Ini scoop high, ini scoop mid. Kalau ke bawah midnya scoop. Ini ke bawah levelnya, toggle-nya ke bawah. High-nya lebih turun. Ini suara yang kedua. Terus ini untuk suara yang ketiganya. Ini biasa gen. Ini bass. Ini middle. Ini left, treble. Ini level. Thank you.
sound terakhir nih yang high gain. Ini pakai noise gate. Terus untuk kompresor. Ini sustainnya. Ini apa ya? Klik. Ini attack-nya. Ini levelnya. Sense-nya sama DK-nya yang paling penting, penting untuk karakter apa ya namanya, untuk karakter kayak envelope filter ini di sini, tapi untuk karakter kuahnya dua ini nih, DK dan sensitive. Ini semakin ke sini, ini picking-nya berpengaruh ke picking. Jadi pickingnya harus kenceng kalau semakin sini. Ini untuk wow-wownya banget ya. Kalau kesini nggak terlalu. Kalau kesini deep. Demikian review videonya. Insyaallah setelah bikin video ini mau saya packing, mudah-mudahan bisa kirim hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.